Nah, bagi teman-teman ya, kalau misalkan pengen merakit, yaitu action cam menggunakan handphone ya. Ini aksesoris Kogan ya, yang sebelumnya udah saya upload. Jadi yang diambil adalah ini. Jadi nanti ini bisa di apa namanya, ditempel di visor helm ya. Jadi kalau misalnya lagi pengen ngevlog, teman-teman tinggal di apa namanya, dibongkar pasang ya. Nah, ini misalkan contohnya helm. Nanti ini dibolongin di sini. Nanti next kalau misalnya udah jadi saya review lagi ya. Nah, di sini. Ataupun bisa jadi di ke bagian kepala atau bagian atas ya, ataupun di bagian samping juga bisa. Ya. Karena ini modelnya dia bisa muter, fleksibel ya. Tapi nanti saya rencana mau saya pasang di bagian depan sini. Jadi pada saat kita berbicara dia akan masuk suara kita ke bagian mic handphone ya. Jadi nanti modelnya yaitu seperti ini. Ini dibolongin dua ya, nanti masuk. Jadi ini udah saya setting juga, enggak nabrak pada bagian apa namanya, bagian mulut ya. Di sini masih jauh kalau helm half face. Kemudian ini HP-nya. Jadi nanti HP-nya taruh di sini ya. Klik. Nanti kita kasih karet. Nah, ini misalkan udah dibolongin ya. Jadi bakalan di sini. Jadi aku lebih suka yaitu perangkat ininya udah dibaut ya dibanding lem ya. Kalau ini kan model lem. Lem-lem kayak gini biasanya kayak misalnya ditempel kayak begini, takutnya lepas pas ada polisi tidur ya. Kemudian nanti kalau misalkan ini udah dirakit, udah nempel pasang ya. Di sini teman-teman bisa apa namanya, dikasih karet ya, ataupun yaitu bekas dari action cam ya, diikat lagi juga bisa ya, diikat lagi misalkan buat apa namanya, pengaman dan safety ya. Ya ini mah misalkan seumpama, ataupun misalkan nih banyak ya aksesorisnya, ataupun langsung menggunakan karet juga bisa ya. Ini karetnya yang ini nih, karet gelang ya. Seperti ini. Jadi mau karetnya tambahin lagi nggak apa-apa. Nah, ini kamera ya. Nah, jadi teman-teman lebih hemat, lebih baik kita nyari HP kecil ya, tapi kameranya agak lumayan mending ya, ketimbang teman-teman beli 3 juta 2 juta yaitu action cam yang segini tapi baterainya susah cari, harganya mahal. Mending HP kayak gini dirakit ya. Ini menggunakan bekas tripod, tinggal tempel aja ya. Tripod kayak gini harganya 10.000 di online ya, udah dapat sama ini. Jadi teman-teman tinggal nyari HP jadul dipasang aja. Ini juga ini dari action cam. Kalau ini action cam saya beli 160 ya dulu ya, udah COD, udah plus sama ongkir ya. Jadi ini saya rakit untuk HP aja biar ada apa namanya, Bluetooth ya. Jadi rencana saya pasang di sini ya. Jadi kalau buat ngevlog enak. Oke, next video nanti saya upload hasil rekaman vlognya dan hasil rakitan ini, nanti saya review lagi untuk teman-teman. Semoga menambah inspirasi dan manfaat dan berguna buat sahabat. Jangan lupa di subscribe ikut channelnya ya. Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan komentar ya. Ini nggak bakal jatuh, mau gonjang-gonjang kayak ya, fleksibel. Jadi teman-teman jangan khawatir karena ini kan udah dijepit, kemudian di sini ada karet. Nah, di sini juga ada busa, busanya ya, peredam lah intinya biar dia lebih safety nahan nih. Ini misalkan kamera ya, nggak bakal ya tuh.
Kalaupun ini jatuh juga dia biasanya masih nyala, dan ini harganya juga murah ya. Oke, cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.